Lanjut. Diskusi 5 menit, even though kita punya 10 menit. Apa implikasi budaya? Ini jadi satu ya. Tentang kesehatan, tentang kepercayaan terhadap hewan, dan budaya terhadap lingkungan terhadap kegiatan One Health. What will be the implication? Implikasinya itu adalah apa yang kira-kira akan menjadi plan kalian selanjutnya. One jawaban. Every group. Sebetulnya beberapa jawaban udah ada tadi di jawaban yang pertama. Tapi kalian satuin semuanya tuh, berut semuanya. Implikasinya apa sih kalau kalian tahu tentang aspek budaya dalam One Health? Insinya apa? Tadi udah jawaban. Implikasinya apa? Ayo, volunteer, gak usah ditulis. Yuk, efisien. Apa implikasi atau dampak dari budaya terhadap One Health itu mungkin kemudahan dalam melakukan pendekatan terhadap budaya. Seperti kita tahu sekarang Balitbangkes itu melakukan riset etnografi. Ya, jadi salah satu teknik memang untuk bagaimana kesehatan itu bisa masuk ke dalam lapisan masyarakat yang paling bawah untuk mengatasi permasalahan kesehatan di ruang lingkup suatu budaya masyarakat tertentu. Ya, mungkin itu. Karena akhirnya sifat-sifat atau hal-hal yang sifatnya klinis medis nggak cukup. Tapi kita mesti masuk dengan sosial juga, etnografi. Makanya tadi saya dengar peran-peran utama itu barangkali kita juga mesti memasukkan antropolog, masukkan sosiolog, masukkan psikolog. Dan saya pikir sejauh ini karena saya bekerja di Kesmas, orang Kesmas terlalu arogan untuk mengikut sertakan disiplin ilmu itu, merasa dirinya juga tahu, ya. Arogansi itu yang harus dibuang. Betul kata Mas Lalu, dan etnografi itu masih jalan terus ya hasilnya. Ya. Jadi kamu bilang untuk memudahkan advocacy karena kamu dengan tahu etnografi itu kamu menempatkan sepatu kamu di situ kan? Jadi enggak salah ngomong. Ya kan? Oke, good answer. Ayo yang lain. Enggak usah ditunjuk lah. Ya. Kalau menurut saya implikasi untuk budaya terhadap kesehatan, kepercayaan maupun hewan dan lingkungannya itu lebih ke arah bagaimana budaya itu kan aset. Kayak kita justru harus mempertahankan budaya walaupun itu bertentangan dengan berbagai hal. Justru ketika kita mengetahui budaya itu, kita bisa memodifikasi budaya supaya budayanya tetap ada tapi nilai kesehatannya, kepercayaan mereka tidak pudar di sana. Ya, jadi menurut Gusti Ayu, kalau budaya mereka even membahayakan kesehatan, kamu enggak akan rubah? Enggak, justru itu. Karena kita kan punya ilmu, mereka punya kepercayaan. Sepengalaman saya, ketika kita membawa ilmu dan kita bisa melakukan pendekatan yang baik dengan mereka, cara mereka menerima, kita bisa modifikasi. Kita enggak perlu harus kaku dengan suatu kepercayaan ilmu kita dan mereka pun bisa menerima gitu. Dan kamu barusan saja mempraktekkan apa yang ada di slide kan, bahwa budaya itu bisa berubah sesuai dengan ya, masukan dari luar. Ya. Kan? Tapi kan memang butuh waktu. Ya, cuman butuh kan waktu dan yang masukan dari luar juga harus pas kan, ya, seperti Mas Lalu bilang. Gak yeah, bisa asal-asal masukin gitu yeah, ya. Good, Gusti Ayu. Oke, okay, from the other floor, di sebelah sana, yuk. Nah, ini akan jadi PR kalian untuk presentasi sesudah kalian pulang dari lapangan. Kalau dari segi seorang, dari sudut pandang praktisi One Health mungkin ya, mungkin dengan mengetahui budaya kita bisa mengetahui pathway-pathway mana saja yang riskan untuk terjadinya spillover dari hewan ke manusia sehingga kita bisa melakukan prediksi dan tindakan preventif untuk sebelum terjadinya kejadian atau wabah yang lebih besar dari jikalau terjadi suatu lompatan dari penyakit zoonosis dari hewan ke manusia itu. Jadi kamu lebih mementingkan pengetahuan itu untuk usaha preventif ya. Usaha preventif sebelum terjadi. Jadi containment ya dari penyakit-penyakit zoonosis. Itu bisa juga. But remember tadi saya diskusi ya sama siapa ya?
Astini lagi kan, Nastiti, bahwa usaha preventif itu juga susah. Karena apa? Karena Bu Sri sudah bilang kan, usaha preventif itu kan panjang. Terus nggak tahu cara ngukurnya gimana keberhasilannya. Jadi kamu berhadapan dengan dua hal yang memang susah banget. Tapi itu juga bagus, sebelum terjadi kita contain gitu kan. Dan bagaimana mengcontainnya adalah nanti kalau kalian ke lapangan, secara visual kalian lihat mana hal-hal yang kiranya berpotensi menimbulkan penyakit One Health ya. Walaupun nanti kalau ke lapangan gak ada ya, gak ada flu burung, gak ada leptospirosis, gak ada brucellosis. Tapi lihat hal-hal apa yang berpotensi menimbulkan hal itu ya. Good, Ragam. Can you? Ragam, ada yang bisa ngomong? Implikasi budaya yang bisa kita lakukan terhadap kesehatan, kepercayaan terhadap hewan dan budaya, sebenarnya walaupun itu sudah turun-temurun, tapi salah satu langkah seumpamanya apa yang terjadi di tempat kami, yaitu kebiasaan anjing berburu, itu biasanya karena itu sudah menjadi budaya dengan kepercayaan bahwasanya apabila dilakukan vaksinasi, mereka anjing tersebut akan mengalami penurunan keagresifannya. Nah, biasanya implikasi yang kita lakukan biasanya petugas akan mengikuti hobi dari si pemilik anjing tersebut. Jadi kita ikut buru dengan mereka, akan tetapi anjing yang kita pakai telah dilakukan vaksinasi dan masih menunjukkan agresivitas yang sama dengan mereka. Saya melihat bahwa budaya itu merupakan satu peluang yang bagus untuk kita masuk, tadi sudah disinggung oleh kelompok universal, itu preventif. Tapi di sisi lain, budaya itu menguntungkan. Bukan hanya pada, saya lihat dari dua sisi. Bukan lihat pada bagaimana budaya itu menimbulkan suatu masalah kesehatan, tapi saya melihat budaya itu mempengaruhi masyarakat itu malah semakin meningkatkan derajat kesehatannya. Misalnya contoh, kalau saya tidak salah, di NTT ada budaya memelihara ikan di tempat penampungan air. Nah itu kan ikan membasmi jentik-jentik nyamuk. Dan secara langsung dengan jentik-jentik nyamuk yang dimakan oleh ikan, perkembangan nyamuk itu berkurang. Ada juga mungkin budaya-budaya yang lain yang mungkin saya tidak tahu di beberapa daerah, tapi kita jangan berpikiran bahwa budaya itu cenderung sebaliknya kontroversi dengan kesehatan. Tapi di lain sisi ada juga beberapa budaya yang menurut saya malah mensupport. Okay. Gitu. Saya lihat diskusi dan jawaban kalian itu di seputar budaya di level internal ya. Jangan salah, di level internasional keuntungan budaya itu membentuk network. Contohnya apa? ASEAN. ASEAN itu kan negara-negara di Asia Tenggara yang notabene kita berasal dari ras yang sama, budaya yang sama, sehingga di ASEAN itu bicaranya lebih mudah untuk memperjuangkan negara-negara ASEAN. Dan solidaritas menjadi sangat tinggi. Ingat pembicaraan tentang pengungsi Rohingya sampai masuk ke ASEAN, karena di ASEAN banyak negara Islam gitu loh. Bahwasanya itu diterima atau tidak, it's another problem. Contoh yang lain apa? Uni Eropa kan? Uni Eropa itu terdiri atas negara-negara yang relatively developed, kaya, dan mereka itu memang bersatu dalam budaya yang sama gitu. Ya. Nah itu yang juga kalian harus berpikir dengan Global Health, One Health itu, berpikir sedikit lebih ke atas ya. Budaya yang kita bahas sekarang kan budaya desa, budaya kota, budaya ini. Tapi coba berpikir secara global health. Kesetiakawanan dan solidaritas itu timbul
kadang-kadang karena budaya yang sama. Kalian sekolah di luar negeri, ngumpulnya sama siapa? Sekolahlah di Amerika, ngumpulnya sama siapa? Cari orang Indonesia dulu kan? Karena budaya kita sama, kita ngomongnya sama. Sesudah itu kita mulai melebarkan network. Cari teman-teman dari Thailand, dari Malaysia gitu kan, supaya kita gak kuper gitu sendiri. And that is culture. Ya. Culture kita itu juga erat kaitannya dengan agama, tetapi saya tidak akan membahas di sini. Lanjut. Nah, ini pedoman mencari info di lapangan tentang budaya. Ini harus kalian bawa nanti kalau kalian ke lapangan, ya. Perhatikan observasi budaya di masyarakat setempat dan selalu kaitkan dengan potensi terjadinya penyakit zoonosis. Tadi saya bilang sama Harry ya, belum tentu kalian ke lapangan ada zoonosis. Jadi barangkali yang berpotensi ada zoonosis, misalnya banyak kubangan. Karena piara kerbau dekat kubangan. Di kubangan tuh apa bahayanya? Karena ada buat zoonosis kan? Nyamuk dan sebagainya. Diskusikan budaya masyarakat yang berhubungan dengan perilaku kesehatan. Why and how? Masyarakat di sini itu apa mereka rajin berobat di puskesmas? Kalau hewannya sakit apa dibawa ke puskeswan? Walaupun jaraknya cuma dua rumah dari dia, kalau dia nggak mau ya nggak mau aja, gitu kan? Diskusikan budaya masyarakat setempat yang berhubungan dengan pemeliharaan lingkungan atau pengerusakan lingkungan yang berpotensi terjadinya penyakit zoonosis. Penebangan hutan, tadi pagi saya dengar ada cerita kan, deforestasi menyebabkan nyamuk berkeliaran. Coba lihat nanti di lingkungan. Diskusikan kepercayaan pandangan masyarakat tentang hewan sebagai hewan piaraan atau hewan yang diagungkan. Kalau kalian ke India jangan lupa ya, ke candi tikus ya. Itu ada ribuan tikus di candi itu. Dihormat-hormat, disembah-sembah, gak boleh dibunuh. Mereka juga percaya sapi gak boleh dibunuh kan? Nah, malah urin sapi menjadi obat istimewa. Hewan yang dimakan, kayak tadi kan? Hewan-hewan liar. Cari, catat, dan diskusikan cara memasak makanan terutama yang berasal dari hewan. Ini yang disebut sebagai analytical evidence search. Research tadi Bu Sri bilang. Lanjut. Nah, ini dua besar yang menjadi jawaban terakhir. Diskusikan semua temuan di atas menjadi sebuah narasi ya. Kalian harus membuat narasi maksimum 1,5 halaman dan juga PowerPoint untuk menjawab apa implikasi budaya tentang kesehatan, kepercayaan terhadap hewan, dan terhadap lingkungan, terhadap kegiatan One Health di desa yang akan kalian kunjungi. Karena kalian berkesempatan untuk tinggal di situ selama 24 jam. Ya. Dan kira-kira apa yang dilakukan masyarakat setempat bila kalian ingin mencoba mengurangi masalah yang berpotensi menjadi zoonosis. Yang berpotensi, kalau enggak ada ya berpotensi. Ya. Nah ini terkait dengan budaya. Masyarakat itu mau nerima atau enggak? Mereka bilang, lu kan orang asing. Masuk di sini cuma 24 jam. Apain aku dengerin? Ya kan? Itulah keahlian kalian beradvokasi. Ya? Selesai ya? Oke, saya rasa kita pas nih. Oh, masih baru jam 5. Saya kira udah 5:30. Masih jam 5. Jadi, masih saya buka deh kalau gitu buat pertanyaan. One or two questions, yuk. Ya, kalau selama ini saya banyak mengamati tentang perencanaan program kesehatan untuk health promotion itu kebanyakan dalam identifikasinya itu budaya itu dianggap constraint yang besar yang menghambat dalam pelaksanaan actionnya sehingga kadang banyak teman-teman yang bergerak di promkes terutama ya ketika budaya ini sebagai tantangan utama dilewatin aja di skip dan akhirnya yang diambil justru
penyebab-penyebab yang sekiranya lebih mudah untuk diselesaikan, masalah SDM, tentang dananya, akhirnya apakah sebenarnya intervensi yang diberikan itu tepat atau tidak untuk masyarakat, kemudian juga tidak melibatkan masyarakat dalam misalnya ketika ada suatu masalah, sebelum seorang petugas kesehatan itu mengambil solusi apa yang akan dilaksanakan, jarang yang melibatkan masyarakat untuk ayo kita cari bersama solusinya, seperti itu Bro. Terima kasih. Mungkin kalau di Lumajang itu kan sebenarnya ada di sana di Senduro. Di Senduro itu ada apa ya, komunitas Hindu sebenarnya di sana. Jadi karena di Senduro itu dekat dengan Bromo, ada beberapa yang di situ yang punya kepercayaan yang berbeda dengan masyarakat di Lumajang yang pada umumnya itu kan Madura. Jadi kedua suku yang ada dalam satu daerah ini sebenarnya punya budaya masing-masing, tapi ketika intervensinya diberikan sama pasti juga punya output yang berbeda. Terima kasih. Ini yang terjadi, fenomena umum ya. Jadi budaya itu jangan dianggap sebagai given factor ya, seperti desentralisasi ya, seperti JKN ya. Kalian mau mengubah clinical pathway in a CBG supaya deket jaraknya jauh dari klaim-klaim kalian, gak bisa. Tapi kalau budaya bukan given factor, kayak saya bilang kan tadi, budaya can change ya. Dan budaya iya, nah ini yang membuat teman-teman tidak sabar. Kalau kita main sama budaya, itu kan jadi relatively lama. Padahal program kamu Promkes juga relatively lama, kan? Jadi kalau kayak gitu, kenapa nggak dicoba aja? In a small scale, ya. Masuk ke masyarakat Hindu, ya. Terus coba lihat budayanya. Kalian kan sekarang tahu bahwa budaya itu bisa dirubah. Beri mereka kepastian, beri mereka confidence bahwa mereka tuh bisa berubah. Terus lihat, tapi kamu jangan ngambil satu kabupaten ya. Jangan, ngambil yang kecil aja. Nah itu coba menjadi sebuah proyek kecil dari zoonotic diseases. Karena memang di situ ketara banget budayanya beda. Tapi memang saya tahu keengganan teman-teman. Dan keenggangan, sorry to say ya, dari dinas juga. Kita kan jarang sekali melibatkan antropolog ya. Jarang sekali melibatkan psikolog kan. Kita enggak ngerti itu bagaimana jiwa mereka. Kita terlalu arogan, saya bilang. Benar, arogan. Good, Risa. Ya, jadiin program kecil aja. Tadi dari sana? Baik, terima kasih, Prof. Yang pertama saya mengomentari di pertanyaan awal tadi bahwa bagaimana pengaruh budaya terhadap One Health gitu. Bagaimana implikasi budaya terhadap One Health itu? Yang pertama saya pikir agak lebih mudah kalau kita berbicara soal dinamika di masyarakat gitu, adanya perubahan budaya yang secara mudah akan berubah dengan sendirinya ketika ada pengalaman yang berarti di mereka gitu. Yang sulit adalah ketika kita berbicara pada budaya birokrasi gitu. Karena itu menjadi faktor yang paling penting dalam membuat kebijakan, sehingga mengeluarkan satu intervensi dan implementasi yang nyata ke komunitas gitu. Itu yang akan sulit di sana gitu. Yang kedua adalah saya pikir perlu kita berikan adalah faktor agama gitu, selain budaya gitu. Karena saya kenal beberapa kawan di Aceh, beliau fokus di PKBI dan ada sedikit punya hambatan ketika bicara soal KB itu, warga berencana gitu. Dan ini juga menjadi faktor penghambat dari proses One Health gitu. Nah dalam kedua komentar saya tadi, saya berkesimpulan bahwa sebenarnya One Health ini adalah dibutuhkan satu keinginan kuat daripada orang di dalamnya gitu. Jadi bukan berasal dari luar, tapi bagaimana itu berasal dari internal si pelaku yang nyata-nyata mengalami masalah itu gitu. Jadi ini yang paling penting kita dorong di komunitas ataupun di dalam ruang lingkup kita. Karena tadi kita berkesimpulan bahwa budaya bisa berubah ketika lingkungan kita berubah gitu. Sampai gitu Prof, terima kasih. Terima kasih.
Yang nomor satu Anda bilang itu adalah organizational culture, kan? Dan itu organizational culture dimulai dengan individual culture in the organisasi tersebut. Jadi benar kata Mas tadi, kalau kita sendiri nggak mulai berubah, kita nggak mungkin merubah organisasi, ya. Nah, lalu kamu juga bilang bahwa kalau orang nggak ngalamin, dia nggak akan berubah. Itu ada proyek di kesehatan namanya Health Promoting Hospital, ya. Salah satunya saya tahu pasti dari Bandung di Boromeus, ya. Saya nggak tahu di Karyadi atau di mana yang lain. Di situ masuklah pasien-pasien dengan stroke, ya. Masuk pasien dengan stroke, riwayatnya dilihat ternyata dia perokok berat, ya. Selama dia dirawat di rumah sakit dengan stroke-nya, dia diberikan health education tentang jangan merokok. Itu berhasil. Kan dia ngalamin sendiri, ini nih gue stroke gara-gara gue ngerokok loh gitu ya. Dan sedikit dengan ditakut-takuti gitu. Tapi kalau dia gak stroke, boro-boro. Mau dibilang jangan ngerokok, boro-boro dia mau denger, kan. Jadi cari event momentum yang tepat di mana orang itu bisa kita masuki dengan intervensi yang tepat. Itu yang susah. Kita aja sorry to say, barangkali inti catatan untuk One Health Organizer, kita sejauh ini gak pernah ngundang antropolog, kita gak pernah ngundang sosiolog. Barangkali ini menjadi catatan di mana kita perlu dengar dari mereka juga. Yang ketiga, tentang birokrasi. Betul, ya. Saya pengalaman pergi ke Sumedang nih. Mau bilang sama Bupati Sumedang, bikin dong pojok rokok, ya. Bagaimana saya ngomong sama dia? Begitu saya masuk, dia udah ngerokok terus. Bupatinya ngerokok terus. Terus saya tanya, Pak, saya kesini mau promosi pojok rokok, kok Bapak ngerokok terus? Jawabannya luar biasa tepat. Prof Adik, mohon maaf, kalau saya nggak ngerokok, saya nggak bisa mikir. Nah loh, saya mesti seperti apa nih? Ya, jadi itu hambatan birokrasi yang akan kita temui. How are you change the masyarakat? Kalau contoh utamanya juga kayak gitu. Ya, jadi nggak berhasil tuh Pak, saya masuk ke Sumedang, boro-boro ratifikasi. Jadi ya tetap aja pada ngerokok. Karena alasannya saya nggak ngerokok, saya nggak bisa mikir. Nah loh, gimana tuh? Jadi benar, bedakan antara budaya organisasi dengan budaya masyarakat ya. Budaya masyarakat tadi kan dibilang relatively, baby, itu lebih gampang kita intervensi. Tetapi kalau budaya organisasi terkait dengan birokrasi. Mau terus nih lawan ke Kemenkes, silahkan. Makanya ratifikasi nggak pernah berhasil kan? Udah berapa tahun? Nggak bisa. Tadi yang dari karantina kan? Ada dua hal yang dari karantina, Mas siapa? Rinaldi ya? Dua hal yang harus diikuti oleh 193 anggota negara WHO. Satu adalah International Health Regulation 2005 dan yang kedua adalah ratifikasi tembakau. Yang ratifikasi terakhir ini Indonesia belum. Satu-satunya negara yang belum. Ya. Mau bilang apa?